Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menghadirkan saksi Arif dan Cuk. Cuk Putranto membongkar alasan kenapa tidak menceritakan soal CCTV ke pimpinan Polri. Sebagai penyidik, masa iya saudara tidak paham itu kaitannya apa? Kok polos betul saudara? Majelis Hakim memarahi mantan Kasubdit 1 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum TTP Idum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto yang mau saja diminta mengambil DVR CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo saat peristiwa penembakan Joshua. Di persidangan Obstruction of Justice, kasus pembunuhan Joshua dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, jaksa mencecar Irfan yang bersaksi terkait pembayaran teknisi CCTV. Pekerjaannya bisnis biasa aja, Pak? Bisnis. Ya kan kita teman saja, Pak. Kok jangan ketawa, ini loh, menggelitik loh ini. Siap. Membayar loh. Sementara mantan sekretaris pribadi Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Kompol Cuk Putranto mengaku tak menceritakan soal CCTV karena dilarang Verdi Sambo tepat sebelum bertemu pimpinan Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.